Hai semuanya, jadi hari ini aku mau kasih tips tutorial hijab segi 4 variasi model kayak gini. So, jika kalian penasaran gimana caranya aku bikin tutorial hijab segi 4 variasi model kayak gini, let's keep watching. Langsung aja kita ke tutorial hijabnya ya. Di sini aku menggunakan hijab segi 4 model kayak gini. Sama kayak gini. Kemudian diambil bagian ujungnya saja seperti ini. Kemudian aku pentulin. Tap seperti ini. Kemudian bagian ini aku tarik dikit ke sini. Kemudian aku pentulin lagi di sini. Tap seperti ini. Kemudian kayak gini, lebarkan. Terus bagian ini aku tarik kayak gini. Yap, seperti ini. Aku rapiin dulu. Biar gak jatuh, aku pentulin di sini. Oke, kayak gini. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini. Yap, jadi seperti itu. Untuk bagian belakangnya jadi modelnya kayak gini. Jadi seperti ini. Yap, jadi seperti itu. Semoga kalian suka. Yap, jadi itu tutorial hijabnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you in the next video. Dan kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. So, thank you for watching.